Welcome back to my channel. This is Ambiar Gamer. Kali ini kita akan main game non play to earn, dan kita ini karena gamenya cukup viral untuk tipikal game katanya sih RPG ya. Jadi kita mau lihat, tapi RPG kayaknya FPS ya. Jadi kita mau coba aja. Enak loh kayak mos. Namanya Goddess Victory Nike, dan ini sebenarnya udah rilis sekitar 6 harian yang lalu. Ow. Agak susah. Guys, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe Ambiar Gamers. Dan gamenya ya, ini adalah waifu, collectible waifu. Genre game yang biasanya saya mainkan juga, selain game-game play to earn ya. Ya, untuk selingan kita main ini dulu, refreshing. Kita coba bisa sampai sejauh mana kita storyboard. Oh ini sorry, ini berarti habis nyala itu remapnya. Guys, jangan lupa ya, like, subscribe, and comment Ambiar Gamer. Itu doang ternyata. Ya, SSD nggak guna ya? Story-nya langsung kita skip. Bagi kalian yang main, saya main di server saya ya. Ini saya main server saya dan baru mulai. Wow, nice banget ya. Jadi grafiknya nggak cuma tembak-tembak, tapi ada apa istilahnya kayak kalau udah bersek ya, atau rage. Keren nih. Keren. Dan saya tadi hanya sudah nyoba ngumpulin untuk nyari redeem code-nya, nanti saya tulis di deskripsi redeem code. Tapi baru bisa diklaim di tutorial 1.4 ya. Semoga masih bisa diklaim ya. Ini udah hari keberapa ini? Boom. Nah, ini masih tutorial 03 ya, masih muda sih. Dan kita belum tahu untuk gacha itu butuhnya apa ya. Oh iya, kalau oke. Semoga belum ada yang pakai. Bisa. Kita pakai nickname A-nya dan oke. Call mission tutorial 10 ya berarti sekarang chapter 1 no. Roger.
engage. Oh, charging tadi. Oh, baru kucur. Oh, keren juga sih. Siap combo gitu, guys. Gak main-main nih. Wah, mekaniknya bagus nih. Seriusan. Kalian nanya. 1-2 kita bisa gacha di 1-4 katanya. 1-4 kita bisa claim dan bisa gacha. Jadi harus kelarin ini dulu, oke? Okay? Oh, dapat kristal. Oh, dari reward di tengah jalan gitu. Pokoknya langsung kita kelarin dulu deh sampai 1-4 ya. Per sniper. Jadi karakternya beda-beda sih. Ada yang untuk mid range, long range. Ya sama-sama kayak model FPS ya. Ini RPG FPS sih. Lebih tepatnya RPG ya, FPS. Tapi ada strateginya juga. Keren sih. Makanya ada mekanik ini. Ini semi AK. Semacam senapan AK kan? Jenis seperti ini semakin cocok sama saya sih. Anim FPS. Karena dulu saya awal kali itu mainnya FPS ya. Oh ya nih. Oke. Semoga cepat 10 menit langsung bisa untuk gacha-gacha ya. Semoga cukup sih. Bos. Skip animation, confirm aja langsung kita skip.
acara Kaliber Rival. Quick point, destroy their weapon. Okay. Oh, itu apa namanya? Serangannya dia itu. Mas, jadi ini harus. Oh. Itu nge-defense ya. Dan buat sisi, iyalah masih 1-4. Skip aja dulu ya, kalau untuk story-nya. Kita ngejar ini, ngejar Daja dan ngejar Freedom Token, Freedom Token, Freedom Coupon. Oke, udah chapter 2. Nah, ini kan bisa gajah di level sini. Skip dulu. Kita akan redeem setting skill right crosshair shaking mana shaking graphic high. Shaking. Character resolution max frame effect quality bloom effect of physical effect more effect. Audionya Japanese. Oke. Okay. Background music kecilin sedikit. Ini mentok betul. Nah ini simple skin on simple off screen shaking off. Oke. I'm on double tap use change Mika always during tapping the snapper letter. Oke. Okay. How? What? Freeze? Oh. Akon. Mega harusnya sih ya agak jumping setring gitu ya. Ini pakai LD Buyer terbaru padahal udah. Ah, takutnya ini copyright sih di bagian sininya. Berarti nanti bagian sini harus dihilangin sedikit ya untuk apa namanya audionya ya. Beberapa detik ini di. Nah, ini kayaknya audionya memang harus dihilangin dulu. Takutnya yang bagian lagu ini itu copyright. Ini agak apa namanya settling ya. Apa dia tuh bisa? Katanya sudah download juga udah lumayan gede.
Account seperti ini. Sebelum saya linkkan, nanti bisa dilinkkan biar bisa saya buka di tempat lain. Lalu ada no setting tadi. Untuk ntar kita cek untuk klaimnya tuh di sebelah mana sih? Klaimnya itu ada. First thing, klik on notice. Notice. Oh, klik on notice. Oke, okay, notice. Lalu sistem event CDK. Untuk enter. Oke. Okay. Oke, okay, saya punya yang pertama. Semoga masih bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ini ke langsung 04. Ini ke nggak bisa di copy. Wow, sudah habis. Terus nih ke 47 campaign. Dia nggak berdasar tanggal, tapi berdasar banyaknya player yang ngeklaim ya. Oke, masih dapat ke 47. Demi Be My Commander. Be My Commander. Masih dapat Nike Gift. Nike Gift. Oke, masih dapat yang ini. Lalu Nike Kongrat 1. Oh, 11 ke kongrat 11 sudah kepake. Oke, okay. Ini ke 11 kongrat. Apakah ini juga sudah habis? Aduh, sudah habis nih ke 11 kongrat. Kongrat nih ke 11. Apakah masih ada? Sudah habis kongrat nih ke 11. Nih ke kongrat 04. Kayaknya juga sudah habis nih. Habis kongrat 30. Oke, sudah habis semua, sudah terklaim semua. Aduh, oke. Ternyata banyak peminatnya. Kita balik ke langsung kita gacakan. Oke,
Oh, sang. Okay. Gak usah di skip kau. Apakah dapat yang S? Ah, cuma R ya. Biru itu R ya. Berarti cuma sampai SR dan gak didapat. Ya. Elysian sama nggak ada. Oh, ini grupnya ya, Tetra. Apa namanya? Enter. Isil. Idol set. Biru gampang ya ternyata. Birunya banyak, Tetra. Apakah dapat yang SSR-nya? Atau ini memang pasti dapat ya? Miranda. Kompon aja kali ya. Nggak ada Riddle. Lumayan sih, udah dapat satu itu, satu SSR ya. Walaupun nggak tahu itu bakal kepake nggak si Miranda. Nanti kita coba cek tier listnya. Oh, langsung bisa diedit kah? Ya minimal SSR dulu deh. Dapat SR-nya tambahan 2 berarti pas nih 1 2 3 4 5. Biru nggak kepake. Lalu berarti kita harus, oh ini ada claim di sini. Claim sekarang kah? Takutnya ada energi-energi. Ini nggak pakai energi kah? Oh, dikasih SSR juga ya? Top 10 download reward. Kita klaim-klaim dulu aja, gak apa-apa deh. Kayaknya cuma kristal-kristal kan nggak pakai energinya. Good kah? Kupon-kupon. Oh, recruit voucher, oke. Kristal, salah. Recruit voucher, kristal. Nanti ngeklaim alat aja. Oke. Kita dapat tambahan satu lagi ya, berarti tadi SSR-nya. Commander. Bisa dicat kayak gini ya? Gak aneh sih. Oh, commandernya dapat yang baru. Gitu kah? Tim squad. Auto dulu. Oh iya, udah dapat ya. Berarti kok dapat. Ini diesel ada skill power. Oke, udah kuningnya udah 2, nice. Sekarang kita ke lobby, kita jalankan artnya.
Shifty. Skip dulu biar agak cepetan. Masih lock. Oh, berarti masih areanya cuma ini. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya share terkait gacanya dari Nikkei, dan tadi ada beberapa kode, nanti saya cantumkan di bawah untuk kode redeemnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Amber Gamer pamit. See you in next video. Bye bye.